Apabila Anda hobi latihan beban atau nge-gym, ada kalanya Anda harus melatih cengkraman tangan atau hand grip Anda. Kenapa? Sebab cengkraman tangan sangat terpengaruh pada pola latihan Anda. Kasarnya, apabila Anda melakukan suatu gerakan yang membutuhkan kekuatan cengkraman tangan seperti lat pull down, pull up, chin up, deadlift, row, bench press, dan lain-lain, ketika otot yang Anda latih masih merasa kuat, namun cengkraman Anda sudah tidak kuat, maka hal ini akan menjadi suatu masalah. Selain itu, dengan cengkraman yang kuat, dapat meminimalkan resiko cedera ketika Anda melakukan latihan beban. Dan satu lagi bro, seperti dikutip dari muscleandfitness.com, hasil studi terbaru dalam jurnal The Lancet yang melibatkan 14.000 orang dengan usia 35 sampai 70 tahun di 17 negara disebutkan memiliki cengkraman tangan yang tidak kuat dapat terkait dengan hidup lebih pendek akibat penyakit kardiovaskular seperti jantung dan stroke. Kekuatan cengkraman tangan atau grip dapat menjadi cara mudah dan murah untuk mengetahui faktor resiko penyakit kardiovaskular seseorang. So, berikut beberapa latihan untuk menguatkan cengkraman yang bisa Anda lakukan. Latihan pertama, latihan menggunakan alat hand grip. Dengan menggunakan bantuan alat hand grip yang bisa Anda beli di toko sport, Anda cukup melakukan gerakan mencengkram sebanyak 15 hingga 30 repetisi 3 set. Anda juga bisa memvariasikannya dengan menahan selama 1 menit kemudian dilepas. Latihan ini bertujuan untuk mengkuatkan cengkraman tangan Anda. Latihan yang kedua, finger plank. Seperti halnya latihan plank, namun kali ini dengan tumpuan jari tangan Anda terbuka. Lakukan 12 second atau 12 detik atau semampu Anda. Latihan ini memfokuskan strength atau kekuatan pada jari-jari tangan Anda. Latihan berikutnya, towel pull up. Latihan ini melatih otot cengkraman tangan Anda dan juga otot forearm Anda. Dengan gerakan seperti pull up, namun dengan berpegangan pada towel atau handuk yang digantungkan pada alat pull up. Lakukan gerakan ini sebanyak 6 hingga 8 repetisi selama 3 set atau semampunya Anda. Latihan gerakan berikutnya ialah barbell hold. Latihan ini cukup simpel, hanya dengan mengangkat barbel dengan posisi badan berdiri tegak. Kemudian tahan selama 1 menit atau semampunya. Lakukan 3 kali, latihan ini melatih otot tangan Anda secara keseluruhan. Latihan kelima, plate pinch. Latihan ini juga sangat sederhana, hanya mengangkat 2 plate yang digabungkan dan diangkat dengan satu tangan. Gerakan ini guna melatih kekuatan cengkraman jari-jari Anda. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi setiap setnya. Dan latihan yang terakhir, farmer carries. Dengan membawa 2 dumbbell di kedua tangan Anda, kemudian langkah maju ke depan dalam jarak dan waktu tertentu. Selain membantu untuk kekuatan grip Anda, latihan ini juga melatih bahu, otot inti atau core muscle, dan juga otot forearm Anda. Anda dapat melatih kesemua gerakan ini diselipkan pada jadwal latihan Anda, atau Anda dapat memberikan jadwal tersendiri untuk latihan cengkraman ini. Ingat ya, lakukan secara rutin untuk mendapatkan hasilnya. Demikian yang bisa saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, see you.